Ambulan hebat yo. Semarang menghadapi Madura yang itu ya berakhir dengan skor 2-0. Dan tadi di setelah sebelum pertandingan selesai tadi sempat ada sedikit insiden ya pada satu penjatang, ada pemain Madura United yang kritis dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Ya tadi ini ya sempat kejang-kejang informasinya seperti itu. Sekarang udah dibawa ke rumah sakit. Mas Fajril Armani sekarang dibawa ke rumah sakit, mas pemainnya dibawa oleh ambulans. Mbak Debi Dwi Sakita, tadi informasinya sadar pemainnya, sudah mendapat pertolongan tabung oksigen tadi ya. Dan ini pertandingan sudah selesai, berakhir dengan skor 2-0 untuk tim tamu Madura United. Ya, mudah-mudahan Ricky Ariansyah bisa segera sembuh ya pemirsa Tribun Jateng. Tadi sempat ada insiden. Ya, sementara udah dibawa ke rumah sakit. Nama pemainnya Ricky Ariansyah, nomor 18. Mas Fajril Armani, ya semoga tidak terjadi apa-apa. Selatan, di Tribun Panser Biru.